pada malam ni kita bertemu dekat surau kita ni untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan dengan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ayat yang anda baca ni dua ayat dari surah Al-Baqarah, ayat yang ke-17 dan ke-18. Ayat ni adalah rintitan daripada Allah Ta'ala sebut dekat kita ciri-ciri orang munafik. Orang munafik yang Allah Ta'ala sebut ayat sebelum ni dan kita pernah bincang dalam kuliah lepas, iaitu orang munafik apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka akan mengatakan mereka beriman dengan Allah. Amanna, kami beriman dengan Allah. Tetapi apabila mereka menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka, wa iza khalau ila syayatinihim, apabila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami bersama dengan kamu. Wahai syaitan, kami dengan kamu ni satu geng. Kita ni satu parti lah kalau sekarang kan. Kita satu tim sebenarnya. Dan tu yang kamu pergi jumpa dengan geng-geng beriman tu, innama nahnu mustahziun. Kami pergi jumpa orang beriman tu, kami memperolok-olokkan sahaja. Kami mempermain-mainkan sahaja. Kami mempersenda-sendakan sahaja. Kata orang munafik kepada syaitan. Jadi bila dia orang cakap macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata Allahu yastahzi'u bihim. Disebabkan mereka memperolok-olokkan orang beriman, Allah Taala memperolok-olokkan balik pada mereka. Allah Taala mempermain-mainkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mempersenda-sendakan balik pada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan mereka itu lalai dalam kesesatan yang mahun, yang menyebabkan mereka ni tak nampak kebenaran. Kita dengar Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah yastahzi'u bihim, Allah Ta'ala memperolok-olokkan. Jangan kita faham Allah Ta'ala tu menipu macam kita. Jangan faham macam tu. Yang ni style Allah Ta'ala bercakap. Allah Ta'ala ni dia bercakap, dia ada style dia. Dan style Allah Ta'ala tu kita baca betul-betul kita akan faham. Bahawasanya Allah Ta'ala ni Tuhan Maha Bijak. Manusia ni kalau dia bercakap penuh dengan seni, penuh dengan sastra, bercakap macam syair, orang kata orang ni bijak. Pak Samad Said tu kan, orang kalau bercakap kita rasa memang bijak. Orang nama Pak Samad Said, sejam dia ceramah. Habis ceramah tu dekat-dekat dalam 5 minit nak tutup ceramah, dia kata sebelum saya tutup ceramah ini, saya nak baca sajak. Kita nak tergelak. Sebab apa? Sebab sejam kita dengar tu, ingat nak baca sajak dah. Rupa baru nak baca sajak. Kan? Sedap dia bercakap tu macam baca sajak. Dan orang cakap dengan macam sajak ni, kalimah tu sedap, kandungan ni pula bagus. Kita akan kata orang ini bijak. Orang ni cerdik, cerdik. Sebab macam mana dia bercakap benda yang penting, tapi dia boleh susun pula ayat tu dengan susunan yang baik. Bukan senang tau, sebab nak susun ayat ni pun susah. Nak susun ayat tu susah. Yang kita boleh bercakap susun ni, berdasarkan kebiasaan kita bercakap. Kalau tak ikut kebiasaan kita bercakap, kena fikir dulu nak susun ayat. Kita nak berpantun tu, kita kena susun ayat dulu. Sebab kita tak, kita biasa bercakap bukan dengan pantun. Jadi disebabkan itu, bila suruh kita pantun, kita kena termenung fikir sebab nak susun tu. Nak susun, nak cerita. Kalau orang tu dia bercakap dengan bahasa yang bagus, ada seni dan sastra dia, kita akan kata orang itu bijak. Orang Melayu, orang yang hebat segi pantun. Melayu dululah. Melayu sekarang apa? Melayu sekarang ni tak ada apa lah, nothing. Melayu sekarang kan, Melayu sekarang habis kena jual dengan parti pemerintah pada hari ni kan. Tapi nak cerita je dulu, orang Melayu dulu hebat. Orang Melayu dulu kalau dia bercakap, ada pantun, ada seni dia. Kalau dia nak marah orang tu, dia tak marah direct, tapi dia berpantun. Macam kita baca apa pantun-pantun orang dulu. Orang dulu Syekh, dia tulis pantun siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ni pantun orang dulu. Tapi boleh ke Dr. Osman Awang, seorang sastrawan dekat Malaysia ni kan, dia re-edit pantun tu. Siakap senohong, gelama ikan duri, cakap bohong, lama-lama jadi menteri. Betul lah tu. Betul, memang ramai menteri ni kaki bohong. Dia bercakap tu lama, 10 bercakap, 15 tak boleh percaya lah. Macam tu lah ada kelayakan untuk nak jadi menteri kat Malaysia kan. Maknanya orang Melayu dulu ni, dia nak sindir orang tu dengan pantun. Orang Melayu dulu kan. Budaya tu sekarang ni ada di Indonesia, di Malaysia ni kurang sikit. Orang sekarang ni kalau je tak suka kerajaan tu, dia hentak pumpang-pumpang dia bagi kan. Tapi Melayu dulu lain. Dan sekarang di Indonesia ada, ada tokoh-tokoh di Indonesia, dia boleh sindir orang itu dengan pantun. Ada seorang tok guru di Indonesia namanya Kiai Mustafa Bisri.
Kiai Mustafa Pak Kiai. Dia ni seorang tok guru di Indonesia lah. Alim, hebat, Masya Allah. Dan dia ni, dia suka siniskan pembesar-pembesar itu dengan pantun ataupun dengan kata-kata menarik. Contoh macam dia pernah sebut, dia kata seorang ibu telah memberi nasihat kepada anaknya. Kata ibunya, wahai anakku, jadilah orang besar, jangan jadi orang kecil. Kerana orang besar itu, kebaikan yang kecil dilakukan akan dibesar-besarkan. Jangan jadi orang kecil, sebab orang kecil ini kebaikan yang besar dilakukan akan dikecil-kecilkan. Betul tu, betul kan? Jadi orang besar ni, wahai anakku, jadilah orang besar, jangan jadi orang kecil. Kerana orang besar itu, kejahatan yang besar dilakukan akan dikecil-kecilkan. Jangan jadi orang kecil, kerana orang kecil itu kejahatan yang kecil dilakukan akan dibesar-besarkan. Siapa sebut? Kiai Mustafa Bisri. Dia ungkap tu kita dengar pun seronok, dan dia menyindir sebenarnya. Dia menyindir orang-orang bangsawan di Indonesia, kan? Hebat. Ada orang macam tu. Ada pula ungkapan dia, dia kata masyarakat Indonesia itu ajaib. Kerana bacanya Al-Quran. Al-Quran itu ajarnya zikir dan fikir. Dalam masyarakat Indonesia, majlis zikir itu dianjur-anjurkan. Majlis fikir itu dikafir-kafirkan. Ayat dia kan. Ni style orang Indonesia. Ada pula seorang lagi nama A'ajim, Abdullah Jimistiar. Seorang tokoh di Indonesia, kalau dia ceramah-ceramah nak murid ni. Kalau kat Malaysia ni macam Ustaz Idrus lah. Tu standard dia kan. Namanya A'ajim, Abdullah Jimistiar, Pak Kiai. Dia cerita pasal bagaimana hubungan rumah tangga di antara suami dan isteri. Nak kahwin ramai, dia kata problem. Dia cerita pasal poligami. Dia kata poligami ni kadang-kadang masalah. Sebab dia jauh lagi senang untuk mengurus satu perusahaan berbanding mengurus satu perasaan. Ayat dia kan. Siapa dia? Abdullah Jimistiar, di Indonesia. Kat Malaysia tak ada macam tu, tak ada. Memang tak ada. Dulu ada, dulu kan. Nak gambarkan, orang Malaysia kita ni pun boleh tahan juga. Orang Melayu kita boleh tahan juga segi seni dan sastra dia. Orang Pakistan serupa juga. Orang Pakistan, dia macam mana seorang tokoh di Pakistan nama Muhammad Iqbal, dia nak menggerakkan rakyat untuk nak pergi lawan golongan-golongan penjajah dengan baca syair. Fard qaim rabti millat se tanha kuch nahi, mau jahe darya me berun darya me kuch nahi. Ayat dia kan sedap, ayat tu. Dia kata orang diri seorang-seorang ni tak ada kekuatan. Kekuatan ni bila kita duduk ramai-ramai. Kerana ombak itu kuat di dalam laut, di luar laut tidak ada ombak, kata dia. Siapa dia? Namanya Muhammad Iqbal. Syair dia tu ditulis, disebar-sebar. Kalau kita ni macam amanat lah, amanat Muhammad Iqbal. Macam ada sekarang amanat Ajadi tu kan. Dia ada amanat. Amanat tu disebar pada masa tu, menyebabkan rakyat Pakistan tu bersatu pergi lawan penjajah. Dan menyebabkan penjajah keluar daripada negara Pakistan pada zaman tu. Nak bagi tahu, dia menggerakkan rakyat tu dengan pantun, dengan sajak, dengan sastra, dengan seni. Ini berlaku tau di Pakistan. Kita tengok cerita Hindustan tu kadang-kadang tak faham pun. Tak faham. Makcik-makcik tengok menangis makcik tu. Tengok makcik menangis makcik. Faham tak faham? Macam mana boleh menangis? Kita pun, yelah sebab bahasa dia bagus kan. Ucapan dia bagus. Jadi ucapan-ucapan yang bagus ni kadang-kadang walaupun kita tak faham, dia mempengaruhi kita punya perasaan. Betul. Anda duduk Pakistan, dulu sekali sampai dekat Pakistan. Anda ingat, orang Pakistan tu guru tu, Maulana tu mengajar dalam bahasa Hindustan. Kita tak faham, tapi kita dengar tu kita meremam, meloroma. Pompa-pompa dia ceramah, meremam lho, tak faham pun. Padahal tak faham pun, tapi kenapa kan? Sebab bahasa, faktor bahasa. Quran, bahasa Arab. Arab itu sendiri itu orang yang hebat segi sastra dan seni dia. Satu pepatah Arab dipesan kat kita, dia kata hadzar aduwaka marah wa hadzar sadikaka alf marah fa innahu ashadal madarrah. Hadzar aduwaka marah wa hadzar sadikaka alf marah fa innahu ashadal madarrah. Berhati-hatilah kamu dengan musuh kamu sekali, berhati-hatilah kamu dengan kawan kamu 1000 kali, kerana bahayanya berkali-kali. Pepatah orang Arab. Sedap kita dengar kan? Pepatah orang Arab. Quran pun seni. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sedap tu. Kita rasa tak sedap sebab hari-hari baca sekali. Tapi kalau perhati, sedap senang bahasa Quran. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-sama'a bina'an wa anzala minas-sama'i ma'an. Tengok Quran ni ayat.
best, eh, kita dengar tu alamat bestnya. Kita tak cerita lagi kandungan, lagi power Quran. Antara gambaran kebijakan itu adalah Quran. Bila kita dengar orang cakap, kita nampak orang yang berpantun, bersyair dan kandungan kandungan yang dipantunkan itu adalah bagus. Kita kata orang ni bijak. Quran itu kitab yang paling bijak. Siapa yang turunkan Quran? Tuhan yang maha bijak. Bila Tuhan yang maha bijak, cara dia berungkap, dia bercerita dekat kita penuh dengan kebijakan, penuh dengan kebijaksanaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, "Okey, kau memperolok-olokkan orang beriman. Aku memperolok-olokkan balik pada kamu." Bukan makna Allah Taala ni tipu kita, tak, bukan. Bukan Allah Taala jenis penipu, tidak. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita, kalau kamu dok main-mainkan sangat aku, aku pun tak pelik boleh main-mainkan kamu. Macam kita bergaduh dengan orang lah. Ha, kita dok bergaduh dengan orang. Orang tu duk sembang berasap nak cepuk kita kan. Pompa-pompa duk sembang. Kita kata, "Ih, kamu punya cepuk je. Cepuk aku nak letak kat pejaran tu." Ayat tu berani di mulut walaupun hakikatnya penakut. Betul. Kita ni kadang-kadang ada orang ni dia berani di mulut tau. Tapi hakikat sebenarnya penakut. Percayalah dia cakap. Ada seorang kawan anak dekat Kelantan tu, tok guru, ustaz lah ustaz. Dia ni kalau sembang naik kereta dengan dia, habis bodoh. Habis bodoh, semua penakut. Kalau kita tengok, ish, kalau aku duduk dengan dia ni, kalau mari something nak cepuk aku, selamat. Sebab cara sembang tu memang berani betul. Sembang begitu, begini, begitu, begini, sana bodoh, sini bodoh. Hak cerdik dia seorang. Satu hari naik kereta dengan dia, duduk naik kereta tu, dia cerita macam biasalah, bodoh sana, bodoh sini, bodoh sana, sedap bodoh-bodoh. Tiba-tiba bini kat belakang kereta tu kata, "Mumpu bodoh kok," kata bini kat belakang. Diam dia. Baru aku tahu, rupa-rupanya berani di mulut dia. Berani di mulut kan. Ramai, ramai orang macam tu ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu tak menipu, tapi cara dia bercakap tu dia nak pamerkan supaya orang yang mendengar itu jadi takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu Allah Taala kata, "Kamu mempermain-mainkan orang beriman, aku mempermain-mainkan balik kepada kamu." Dan Allah Subhanahu Wa Taala meleka-lekakan mereka di dalam kesesatan yang mahud, yang menyebabkan mereka ni tak nampak kebenaran. Eh, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis dah cerita situ, memperolok-olokkan orang beriman, orang munafik ni. Allah Taala sebut pula sambungan dia, mereka ni adalah golongan yang suka membeli kesesatan dengan petunjuk. Patutnya benda benar ni adalah benda yang terlalu mahal. Mahal sampai satu tahap tidak ada harga nilai di dunia. Itu kebenaran, eh. Kebenaran ni kita kena sampaikan walaupun sampai darah kita pun terkeluar. Walaupun kita sampai dibunuh sekalipun, kebenaran tetap dipertahankan. Itulah yang berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Syekh, orang balik batu tau nak sampaikan kebenaran. Kita tak ada. Anak lah, anak kita sendiri, anak. Anak ni dia ceramah-ceramah. Orang marahkan anak. Yang pertama, orang maki anak dalam kuliah dia. Pernah kena sekali tau. Dekat Kelana Jaya. Tengah ceramah tu orang maki tu. Alamak jam, rasa muka letak bawah meja. Masa tu kan. Oh, dalam kuliah dia maki. Ada. Kita rasa duk fikir balik, orang tu tak apalah, orang tak puas hati tu, orang tak puas hati tak kait dengan jawatan kuasa masjid pun. Orang jawatan kuasa masjid jam lah, dia takut kita tak nak datang masjid tu. Telepon pula apa tu, 3-4 kali ustaz datang lagi tau, jangan serik, dah dah dah, anda datang insyaAllah jangan bimbang. Kenapa pergi? Duk teringat Nabi Muhammad dulu lagi teruk. Nabi Muhammad dulu siap orang balik batu kan. Duk teringat macam tu, bila nak cerita benda betul, kadang-kadang kita berhadapan dengan macam-macam masalah. Anda pernah kena pelempang? Duk ceramah-ceramah ni, dia tak berani nak maki lah sebab ramai-ramai duk tengok. Kalau dia main pelempar kita, orang pelempar dia balik. Ramai-ramai macam ni, pergi jumpa kat kedai kopi. Duk minum teh tu, tiba-tiba dia tengok, ni Ustaz Wanji ni, pelempar sebiji. Terkejut dah nak. Wuih, kau pelempar muka aku. Dia pelempar pula depan orang ramai. Jam kat sekali kita kan. Anak pernah kena tau, dekat Jejantas Sungai Buloh. Dan cerita ni kisah benar. Anak kena pelempar, tapi anak relax, senyum lah. Senyum, apa khabar, sehat. Tanya macam tu lah. Malah awak keluar cerita dia tak puas hati tu. Dia bersembang. Kita tak marah dia. Kita pun tak ada nak maki pun. Tak ada relax, senyum. Jemput dia, minum. Minta teh pula. Kita pula minta teh untuk dia kan. Last sekali jadi baik dengan kita balik lah. Kita ni share kalau awak baik dengan orang, insyaAllah Allah Ta'ala akan buka hati dia. Dia berkawan dengan kita insyaAllah. Anda sendiri pun ramai macam tu tau. Duk anti kita gila-gila. Tiba-tiba jumpa sekali, lepas tu jadi kawan baik. Anak pun tak faham kenapa kan. Dia sembang, kenapa anak jumpa, anak dengar cerita Intan ni lain. Tapi bila jumpa lain pula. Ramai macam tu. Tapi tak apa, biar ke dia orang. Kalau kita ada yakin dengan kebenaran, kita yakin dengan benda betul yang kita bawa, insyaAllah
Allah Ta'ala akan bagi kemenangan itu kepada kita. Yang penting, benda betul tetap kena bagi tahu. Cuma, masa kita nak cerita benda betul tu, macam-macam halangan kita akan kena. Nabi sendiri kena balik batu kan? Maki ni taklah kena maki lah Nabi SAW. Dah lah maki, salah maki pun ada juga. Kan? Duk teringat yang duk bawa barang ni, orang bukan nama Muhammad. Bawa dia kata, kamu ni budak baik. Tak macam seorang budak tu nama Muhammad. Dia punya jahat, pumpang-pumpang duk kutuk kawan tu. Padahal nak angkat barang tu Muhammad lah. Dia kata, kamu ni baik. Tak macam seorang budak tu, ada seorang budak nama Muhammad. Allah perangai. Dia kutuk, buat rasap. Pumpang-pumpang-pumpang sampai dekat rumah tanya, kamu ni nama apa? Ah, makcik duk kutuk Muhammad tu saya lah tu. Gantung sekali kan. Haa, berlaku Syekh Nabi Muhammad. Nabi SAW. Nak bagi tahu, benda betul ni, dia kena pertahan. Sampai mati pun kena pertahan. Benda betul kita kena pertahan sampai titisan darah yang terakhir lah. Kalau bahasa orang Melayu kita kan. Ni benda betul. Tapi problem orang munafik ni, benda benar ni, dijual dengan harga yang terlalu murah. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalala tabil huda. Kata Allah SWT, mereka lah orang munafik itu, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Tapi Allah Taala kata, fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Tak ada apa-apa keuntungan pun dalam jual beli mereka. Tak ada untung apa pun. Dan mereka ini adalah golongan yang tidak akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala, kata Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kadang-kadang kita perhati pada hari ini, golongan yang benar pun baca Quran. Golongan yang tidak benar pun baca Quran. Ni problem juga tau. Ni dekat-dekat pelan raya ni kan. Semua guna Quran. Ah, apa salah? Sebab guna istilah Islam al-wasatiyah yang terbarulah. Ada yang terbaru kan, al-wasatiyah. Alamak, jam. Orang tanya Ana, macam mana ustaz al-wasatiyah? Ana nak kupas tu tension tau, susah. Sebab memang al-wasatiyah ni ada. Memang ada. Qardawi sebut al-wasatiyah. Al-Imam Asy-Syatibi sebut al-wasati. Memang istilah al-wasati tu ada. Cuma orang yang duk guna tu bukan betul pun. Al-wasatiyah dia guna tu tak betul. Sebab wasatiyah dia Gangnam Style. Gangnam Style 2 juta. Kan? Tu tak apa lagi. Kena kata no pula padan muka. Kan? Duduk dia elok. Kan? Apa, adakah kamu mahu kepada apa ni nama penyanyi tu lah? Oh yes, nak semua kan. Bila sebut nama parti, adakah kamu nak parti ABC? No, pada muka ni. Bayar 2 juta Syekh, 2 juta bayar. Eh 2 juta tu banyak tau tak? Yang penting bukan duit rakyat. Yang penting duit itulah duit syarikat swasta. Eh takkan syarikat swasta sesaja nak bagi 2 juta? Fikir kan? Kalau dia bagi 2 juta, makna pulangan mungkin 15 juta. Mungkin kan? Eh, tak adalah orang bodoh buat kerja saja-saja nak bagi 15 juta. Nak bagi 2 ringgit pun berpeluh. Tabung lalu dekat masjid, dekat surau kan. Tabung lalu 2 ringgit pun berpeluh tau nak bubuh ni. Tak pun tengok tabung tu berpeluh dah. Sudah. Baru 2 ringgit. Ni 2 juta nak bubuh. Takkan senang nak bagi 2 juta. Jangan bagi tu pula untuk benda tak ada faedah tu. Panggil apa? Gangnam Style yang membazir tu. Kan? Cuba bayangkan kalau 2 juta tu diberikan kepada orang-orang miskin. Berapa ramai yang boleh guna. 2 juta bagi kat surau kita. Dia kagak jadi apa surau kita ni? Kagak lah kan. 2 juta bagi dekat surau Nurul Muttaqin ni. Anda rasa dah tukar label dah surau ni. Masjid dah. Masjid Nurul Muttaqin. Bagi tahu 2 juta banyak tau. Tapi walaupun orang hari ni Syekh, membazir ni jadi benda biasa. Pembaziran itu benda-benda biasa. Dia tak kisah nak membazir-membazir. Yang penting dia boleh kekal berkuasa. Ni masalah ha? Jangan membazir ni adik-beradik setan. Quran bagi tahu pada kita kan. Quran dah bagi tahu pada kita, innal mubazirina kanu ikhwan asyayatin. Kata Allah Taala Quran, sesungguhnya orang yang membazir itu adik-beradik setan. Dahlah mengarut, membazir. Dia pergi burukkan lagi pandangan Islam itu dengan satu label tau. Namanya Al-Islam Melayu. Bising tau, Islam Melayu. Anak cakap tu, anak mana-mana pun anak ceramah, anak akan cerita. Jangan terima Islam Melayu. Sebab Islam Melayu adalah Islam Poyo. Tau Poyo. Poyo ni gabungan di antara skema yang tak cool. Kalau skema dan tak cool, gabungnya jadi Poyo. Islam Poyo. Poyo ni mengarut, Syekh. Islam Nabi Muhammad, Islam Melayu, mana confirm masuk syurga? Islam Nabi Muhammad. Islam Melayu belum tentu lagi masuk syurga. Islam Melayu susah, Islam Nabi Muhammad senang. Percayalah nak cakap. Islam Melayu, kalau kita nak tahniah anak,
paling common kena ada RM3,000. Islam Nabi Muhammad satu sen pun tak habis. Ha, itu Islam Nabi Muhammad. Orang Melayu nak tahan ni anak kenduri satu Ada pergi dekat apa ni Sabak Bernam. Orang Sabak Bernam nak buat majlis tahan ni. Orang tengok macam kenduri kahwin. Orang kata ni ada siapa nak kahwin tak ada? Nak tahan ni anak. Wih, macam kenduri kahwin ni. Yang ni ni 3000 ke atas ni habis duit ni. Cara buat kenduri tu. Nak tahan ni anak habis RM3,000. Dahlah tahnik tu satu. Dia berselawat pula, dia berdiri. Berdiri tu pula ada tukang pegang tempuruk. Mengalah. Ada pula tukang pegang gunting. Gunting bulan tempuruk. Kenapa mesti bulan tempuruk? Kenapa tak buat dalam gelas? Kenapa tak dalam piring? Nak cerita orang Melayu ni, kadang-kadang dia tengok sekali, macam Hindu pun ada pula. Betul tak? Dia punya buaya tu, dia ambil kain, dia ambil apa, pelepah. Lepas kelapa tu lah, dia lipat-lipat-lipat, disusun dekat buayan. Kita tengok, ish, duk teringat pergi rumah kawan kita yang Hindu. Melayu je. Islam Melayu ni susah. Islam Nabi Muhammad, simple. Simple eh. Nabi SAW, ada seorang Muslimat datang pergi jumpa Nabi SAW. Dia cerita dapat anak kecil. Nabi Muhammad ambil budak tu, Nabi Muhammad ambil kurma tu, tahnik budak tu. Balik, satu sen pun tak habis. Nabi SAW, Assalamualaikum. Islam Nabi senang, confirm boleh pahala. Islam Melayu susah, belum tentu boleh pahala. Islam Melayu nak kahwin susah. Islam Nabi Muhammad nak kahwin senang. Ah, betul. Kawan Ana ada seorang budak tu, mai jumpa Ana. Dia kata, "Ustaz nak kahwin." Bagus, kahwin. Kalau jadi, jemput kita makan nasi minyak. Ah, ni masalah ni ustaz ni. Ah, masalahnya. Masalah sekarang, mak bapak perempuan tu tak bagi. Oh, ya ke? Lepas tu, carilah orang lain. Tak boleh, Ustaz. Cinta pandang pertama. Alamak, tensionnya aku. Dia main cinta macam tu, anda tension. Anda kata, Syekh, bunga bukan sekuntum. Dia kata, Ustaz, memang bunga bukan sekuntum. Tapi yang kuntum tu je saya nak. Ah, lagi susah. Lagi susah nak jawab, kan? Ni ada ni, jenis mak poyo tak pasal-pasal ni. Kita macam mana nak buat? Last sekali dia kata, Ustaz, Ana dah usaha macam-macam nak bagi kahwin. Mak bapak tu letak mahal sangat. Tapi yang pelik tu, dia tak halang pula saya keluar dengan budak perempuan tu. Ha, tu tak apa lagi, Ustaz. Masalah sekarang, kita dah jadi buat kerja dah ni. Dah berzina dah. Dah tepuk daya. Astagfirullahaladzim. Awaklah, hang jadi gila macam ni. Tepuk daya dah. Lepas tu, mak bapak dah tahu dah. Dah bagi tahu dah. Lepas tu, bagi kahwin. Tak lagi nak letak kat harga tu. Aduh, ya Allah, susahnya kau nak kahwin. Benda yang haram itu dimudah-mudahkan, benda yang halal itu disusah-susahkan. Nampak kan? Kita ni, Islam orang Melayu, benda yang halal itu disusah-susahkan. Benda yang haram itu dimudah-mudahkan. Akhir sekali, masyarakat kita ni masyarakat yang rosak. Kita tak nak tau jadi masyarakat yang rosak, tak nak. Cik, anak zina ni banyak sangat sekarang ni. Percayalah anak cakap. Anak cakap terang-terang. Anak ni suka memberanikan diri untuk berjumpa dengan orang. Kadang-kadang ada Anal tak ada telefon kat Facebook, kat Twitter. Siapa nak jumpa, SMS telefon. Free pergi jumpa, pergi lepak. Dia cerita problem hidup dia. Kita, ya Allah, ada macam ni. Semalam mana jumpa satu kes, lagi pening. Seorang suami dengan seorang isteri. Isteri ini pula, dah tua dah. Anak kenal Pak Haji ni tu, lama dah. Pak Haji tu pergi bisik kanan, dia kata, Ustaz, bini saya tinggalkan saya. Allah, anak kata, ada masyarakat Melayu macam tu tau. Kenapa jadi macam ni? Sebab Islam kita bukan Islam Nabi Muhammad. Islam kita lah Islam Melayu. Islam Melayu, Syekh. Bukan Islam Nabi tau. Islam Nabi, satu hari Nabi Muhammad SAW turun daripada masjid. Seorang perempuan datang pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Aku hadiahkan diri aku kepada kamu, ya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tengok atas, tengok bawah. Tengok atas, tengok bawah. Ni pahal tiba-tiba hadiahkan diri nak kahwin aku pula. Nabi tak sempat, dia kata, ya, tidak, tak sempat. Kawan tu kata, Rasulullah, kalau kamu tak nak, aku ada. Dia pun nak merembat juga kawan sebelah, kan. Nabi tu tanya soalan, okey, kalau kau nak kahwin, mas kahwin ni apa kau nak bayar? Duit tak ada. Tak ada duit nak kahwin, macam mana? Nabi fikir balik, Nabi Muhammad sebut, iltamis walau khataman min hadid. Bagilah mas kahwin, walaupun satu bentuk cincin besi. Dok jalan, pergi jalan jumpa skru mana-mana, ambil bawa jalan. Bawa kat kari-kari je, kan. Lepas tu kahwin, ambil bagi dia balik. Nabi, dia kata apa? Yang tu pun tak ada. Ya Allah, miskinnya kamu. Itu pun tak ada. Last kali, Nabi Muhammad tanya, dan kamu boleh apa yang kamu ada ni? Dia kata, Rasulullah, aku ada satu kelebihan. Iaitu, aku hafal Quran. Apa Quran? Okey, aku kahwinkan kamu dengan perempuan tu dengan Quran. Senang kan? Senang, Islam Nabi. Sebab itu zaman Nabi, Syekh, tak ada cerita tau, buang anak, tak ada.
buang bayi tak ada. Zina ni nak ada tapi tak banyak. Kalau baca dalam hadis tu cerita pasal zina ni, sekali satu kes dia jumpa. Ada seorang lelaki nama Ma'is berzina, tu dia jumpa. Itu pun dalam zina pergi mengaku pula. Sanggup dikenakan hukuman. Nak cerita kes zina masa tu susah nak berlaku. Kenapa? Islam Nabi Muhammad senang. Islam Melayu susah. Islam Nabi Muhammad yang halal itu dimudah-mudahkan, yang haram itu disusah-susahkan. Islam Melayu yang haram itu dimudah-mudahkan, yang halal itu disusah-susahkan. Tinggal Islam Melayu, sebab Islam Melayu ni poyo. Tinggal. Jangan pakai. Masalah sekarang ada kempen tau Islam Melayu ni. Yang tukang kempen tu namanya Perkasa. Yang tukang kempen tu namanya Jati. Korang punya YB lah, Asad Dali. Kan? Aku kempen. Atau apa-apa punya Islam aku pun tak faham. Nampak? Betul? Ni cerita Ibrahim Ali nak bakar-bakar Bible. Islam Melayu lah tu. Nak bakar Bible. Gila pun nak bakar Bible. Eh, orang bakar Quran pun, orang Islam dekat satu dunia mengamuk tau. Betul tak? Dulu dekat Amerika, orang nak bakar Quran, tak bakar lagi. Baru aku nak bakar, satu dunia demonstrasi. Marahnya apa Quran, tak erti nak hormat agama orang. Eh, ada seorang Melayu, malapetaka betul orang Malaysia kita ni. Ada satu manusia namanya Ibrahim Ali, dia nak bakar Bible. Syekh, kau buat macam tu eh, kau buat macam tu apa perasaan orang Kristian? Marah lah. Marah. Yang pelik tu Dr. Mahathir pergi sokong. Aku pening lah orang tu seorang. Betul lah kan? Ni berlaku tau. Anda nak cerita ni lah problem Islam Melayu. Ni problem Islam Melayu. Dah cukup-cukup. Jangan pakai Islam Melayu ni. Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.